ini. Wah, ini ganti ya. Dia boleh besar 1 meter. 1 meter? Ha, dia baru... kategori satu terbesar dunia kah? Tak, nombor 3 terbesar dunia. Ah, nombor 3 terbesar. Okey, assalamualaikum guys. Sahabat-sahabat Abel. Ah, yang menyokong Hurricane Exotic. Okey, hari ni Abel ada apa? Nak pergi beli dua lagi koleksi baru. Ah, retik juga. Satu lagi nama Platinum jantan. Tak boleh beli sepasang tau. Yang seekor lagi tu Caramel Hat Albino. Alah, payah nak sebut. Ah, nama Caramel nak pakai nama air tu. Bila ni kami beri. Kami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 200. Nampak semua duit ni. Nampak korek tabung sobat. Demi untuk menghiburkan peminat-peminat Abel. Abel nampak review bola yang terbaru. Okay. Kita tengok sambungan video Abel di channel Abel. Hari ni kami nak review lah. Jom. Bisa ada juga. Guys. Okey, sekarang ni kami menuju ke Seberang Jaya. Kami nak pergi ke kedai member Abel, sahabat Abel. Apa Jess Arsenal. Jess Pet Shop. Peminat-peminat haiwan eksotik mungkin kenal lah siapa dia Jess ni, owner kedai pet shop tu. Sebab dia pun ada nama jugalah dalam dunia eksotik ni. Banyak kawan kenal lah sebab dia supplier haiwan-haiwan eksotik ni. Jom. Kita menuju, ambil masa lah, ambil kurang dalam setengah jam juga lah nak sampai tempat dia tu. Okay, jom, hari ni kita nak beli lagi sepasang sepasang ular sawah batik. Tapi memang cantik. Jom, tengok. Ya, buat ni. Okay, kepada peminat-peminat haiwan eksotik ni, untuk lama kali ular lah. Untuk beginner, siapa-siapa nak beli ular, boleh beli postmate ataupun ball python. Burmese python pun okey lah. Tapi untuk retic python ni tak sesuai lagi lah kepada siapa-siapa yang baru belajar nak bela-bela lah. Abel pun alhamdulillah lah sampai hari ni Abel dalam dunia eksotik ni. Lepas tu Abel pun dah ada channel Abel sendiri. Tu pun berkat usaha Abel member jugalah. Peminat-peminat Abel minta Abel buat YouTube. Abel tak pandai pun ni. Pasal YouTube ni memang tak pandai pun. Pasal ular ni pun Abel tahu. Pasal binatang ni Abel tahu dua benda saja, kebajikan makanan dan kebajikan tempat tinggal. Yang tu paling penting tu, haiwan-haiwan lah. Sebab haiwan ni bila kita bela, dia pun tak pandai cari makan. Kita yang kena bagi makan. So dekat hutan Abel tak ada luah selesa. Jadi kita kena bagi benda tu sama dekat dia. Walaupun kita simpan kat dalam sangkat, tapi kita kena bagi dia keselesaan. Yang tu penting, yang tu pesanan Abel lah. Lepas tu untuk peminat-peminat Abel, ada yang bukan minat ular telefon yang dia kecam Abel, tapi Abel anggap benda tu positif lah. Mungkin kecaman ni disebabkan asbab dia pun tak minat ular, dia geli pula. Kadang-kadang ni kecaman ni orang salah faham. Dia pun salah faham yang sebenarnya. So pada minat-minat ular tu, yang mana bela-bela ular kat rumah tu, koleksi tu, tabah, jangan cepat mengalah. Teruskan minat anda dan sayang anda pada haiwan-haiwan belaan anda tu, tak kira lah pun telefon. Okay guys, jom sambung perjalanan lagi. Okay, tadi masa perjalanan tadi Abel nampak ada kereta langgar seekor bewok. Okay, jom kita cuba cari dia ada tak. Okay, kita buat. Okay, kita nak selamatkan dia dah tak boleh. Sebab dia pun dah dah kira dengar, tengok lah. Tu macam mana kita nak angkat dia. Ya. Wah, tengok ni. Tengok susah kan dia. Kita tengok. Tengok ah guys.
sekarang ni musim panas, tapi dia masih hidup lagi tau tak? Kebanyakan haiwan cuba cari tempat yang sejuk. Tengok, salah satu akibat kesian kat dia. Dia ada kereta yang laju, kereta pun tak perasan. Okay, dia masih hidup ni. Okay, jom. Apapun, kita tak boleh buat apa dah. Memang cedera-deruk. Tapi kita cuba letak dia tempat yang sejuk. Bagilah dia hembuskan nafas dia di kawasan yang sejuk. Okay, nak? Kesian kita sering letak dia. Ekor dia rosak. Okey, boleh-boleh lah kaki dia patah. Tapi ini kita tidak akan melibatkan kedalaman. Kami tak boleh buat apa dengan dia. Apa pun, apa yang minta maaf eh. Kita juga buat. Okey, bye. Okey, sebelum tu sambil meneruskan perjalanan, jom kita layan lagu yang dicipta khas oleh sahabat Abel, Terukir Sebuah Cinta. Itu maklumat siapa-siapa yang untuk memiliki haiwan-haiwan eksotik yang di bawah atap lindungan, sesuai sangat pergi ke kedai sahabat Abel ni Jeff Exot. Sebab di sana sahabat Abel ni jual haiwan bersertakan resit untuk memudahkan cara untuk memohon lesen daripada hidupan liar. Kita dah sampai dah dekat kedai pet station. Nampak saya buat kedai dah pet station dekat kedai ni buat eh Jeff Pet Shop. Ok, tu toke dah. Gagap utara mesti kenal dah. Gagap kita tip mesti kenal Jeff ni. Ok, yang ni lah kawasan dah. Ya, hari ni kita nak ambil ular, kita mau beli pasal. Spesies apa je? Caramel Head Albino dengan Platinum. Kami beli pasal. Abang nak sebut tak kerti flat ni. Okey, dah berapa nak beli datang, boleh tu datang ke kedai ni. Nanti ambil bagi nombor telefon. Okey, jom. Tak sikan. Ini. Ini. Ini brother ni, biasa abang tengok dia dekat. Telefon? Dekat dalam Facebook je. Hari ni abang boleh tengok depan. Wah, yang ni. Yang ni pandai berlakon ni. Hai. Oh, Han duk main. Han suka mandi hujan kan? Hai, suka mandi hujan kan? Wah. Wah, rasun kau dah. Rasun kau dah. Okay, jom. Kita tengok. Hai, buat lah. Malah nak ambil mana? Nak ambil seekor je lah. Nak ambil yang kuning ni. Lepas tu dah siap buka harga tu. Mak. Tengok, sesi memujuk. Musang. Musang. Tengok macam beruang dah gemuk.
dia buang matahari. Biasa kau dah belah sawah je nak kat. Habis berjaya. All the best. Dia betina. Mungkin dia suka kat pasal tu. Nampak? Memang tu. Rumah dia. Biasa bajet pun ni. Anak. Sekarang 4-5 ribu. Paling 5 ribu. Sekarang kombi dah tinggi. Agak buka ke mahal tau. Lepas ni tu agak. Lepas dia. Baby. Ada nak gigit tengok. Ada. Kita tarik ambil kembali dia juga. Oh, sana. Dia macam berek. Habis yang berek tadi. Berek. Tengok, kuku dia banyak tapi dia baik. Nampak? Pula mak, baik kan. Oh, kedai ni macam-macam ada tau. Tapi yang ni untuk pameran lah. Dia besar 1 meter. So, kata apa nak tahu sangat pasal haiwan ni. Sampai viral pun sebab Cik Kio lah. Okay. Siapa nak tahu lebih lanjut boleh google sendiri lah. Tak pun main terus kat kedai Jen. Nak beli boleh main kat sini. Nanti sampai bagi nombor telefon kat situ. Boleh terus main kat sini. Okay, jom. Pandang pujuk bagi free. Tapi kenyang. Ni opak tu lebih. Opak tu lebih. Yang tu masalah binatang yang makan sayur. Hari ni habis akak dinosaur pula. Dia memang warna hitam bawah. Dia galak, dia hitam bawah. Oh, dah bunuh. Oi, nampak. Siapa nak beli, beli PN je. Nanti habis bagi telefon kat situ. Kau nak belah ambil dulu? Haa? Dua, dua. Nak belah ulang tu. Inilah hasil sumbangan orang yang melawat Kek Kios. Habis dapat beli juga koleksi terbaru. Rekor koleksi terbaru. Hari ni kita balik semua aktiviti kita dah selesai hari ni. Tapi banyak binatang bergerak. Habis sebenarnya Habis nak beritahu. Habis ni sebenarnya tak tahu pun sangat pasal binatang-binatang ni. Nama-nama betul binatang Habis tak pernah tahu sangat. Cuma yang Habis tahu iaitu haiwan yang tak berakal. So kita kena belai dia dengan penuh kasih sayang. Apa yang berminat nak beli haiwan, boleh datang terus ke kedai member Abel ni, sahabat Abel, Pet Shop Station dekat Pematang Pop. Nanti Abel bagi nombor telefon dekat bawah tu. Okay guys, untuk tu jangan lupa like, share dan subscribe video Abel ni. Semoga bermanfaat untuk peminat-peminat haiwan eksotik. Okay, jangan lupa tekan butang loceng. Senang apa keluar apa notification. Abel selalu sebut salah ayat tu. Abel dah bolan lah, ayat faham semua lah. Okay guys,
Okay, terima kasih dan enjoy dengan video abang. Okay, assalamualaikum.